Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Selamat siang, ini saya di Cafe Agora ya. Sudah mulai dibuka, kalau dulunya Wahana Kapal. Sekarang sudah diganti nama jadi Cafe Agora. Mari kita lihat ke dalam dan kita saksikan hari inilah openingnya atau diresmikannya. Jadi mari kita ramaikan ya untuk warga Tanjung Batu, Batam, dimana-mana pun Anda berada. Mari kita ramaikan kafe kita yang baru dibuka ini. Nah, di sini fasilitasnya lengkap. Ayo, mari kita lihat ke dalam. Di sini deh, kita kalau tiket nih masuk berapa deh per ya, keluarga? Untuk masuk tiket masuk satu orang 20.000. Itu kita kasih voucher 20.000. Oke. Okay. Untuk bayar makanan bisa, bayar minuman bisa. Oke. Okay. Jadi tak ada ruginya. Oke. Okay. Nanti untuk naik bebek per 15 menit kita kasih harga 30.000. Oke. Okay. Sama kano transparan juga kita kasih harga 30.000 per 15 menit. Oke. Okay. Kolam sementara bisa dipakai karena airnya belum siap. Oke. Okay. Terus Dek, untuk warga Tanjung Batu, luar Tanjung Batu dari Penyalai, Alai, dari Guntung, dari Pulau Burung, ramai-ramai sini. Oke. Okay. Ke Agora Cafe and Resto, Jalan Sengko. Baru mulai buka hari ini jam 11. Oke, oke. Sampai kelas order jam 9. Oke. Okay. Inilah adik kita sebagai pengurus yang di Cafe Agora ini ya. Ya. Mudah-mudahan kafe kita tambah ramai deh ya. Amin. Terus Dek, tiket ini mohon maaf nih belum jelas. Tiket ini untuk per keluarga atau per orang? Per orang. Per orang. Anak-anak yang di bawah 5 tahun tak bayar. Nanti yang SD ke atas bayar, tapi tidak ada yang dirugikan, sama-sama diuntungkan. Oke, siap. Satu lagi, Bang. Ya, siap. Untuk setiap pembelian makan, minum, pokoknya yang masuk ke Agora, setiap 50.000, pembayaran 50.000, dapat satu kupon undian. Ya, siap. Nanti undiannya itu ada HP, rice cooker, kipas angin, setrika, HP ada 3. Oke. Jadi setiap 50.000, 100.000, 150.000 berikutnya kelipatannya dapat kuponnya 100.000. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kafe kita nih hari ini kita buka akan ramai seterusnya ya. Amin. Oke, makasih. Ini saya lagi di Cafe Agora. Hari ini dibuka dan kita lihat pengunjungnya sudah mulai ramai di sini. Yang udah pada hadir, ada minum kopi, menikmati suasana di Cafe Agora. Ini Pak Ho kita dengan bos-bos kita di sini. Ini Akong. Akong, tetap sehat selalu ya, Kong. Ini kolam renang ya. Kolam renang untuk anak-anak. Ini sudah dibuka restorannya, lengkap.
Kokinya sehat. Kokinya sehat ya. Oke. Dan kita lihat sudah ada pengunjung yang ke sini. Lihat banyak pengunjung-pengunjungnya. Pengunjung sudah mulai menikmati suasana Kafe Agora ya. Kalau dulu namanya Wahana, sekarang sudah diganti dengan Kafe Agora. Nah, ini untuk main sampan. Sudah ada sampan-sampannya. Sudah lengkap. Kita ke Pondok Cinta. Ini kolam bebeknya sudah ada. Bebek berenang. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Lihat tamu-tamu kita yang mengunjungi Kafe Agora hari ini dibuka, sudah mulai berdatangan. Nah, ini abang-abang kita lagi menikmati Pondok Cinta. Nah, ini yang dibilang Pondok Cinta sudah seperti ini. Halo Amoy. Oke bos, suasananya enak ya, mantap ya. Oke. Oke deh. Oke. Ya, inilah Kafe Wahana. Sekarang udah diganti nama Kafe Agora. Yang udah diresmikan hari ini ataupun dibuka hari ini. Nah, di Jalan Sengko kita melewati Jalan Lewi Kora masuk langsung ke ujungnya, atau dikenal di sini sebagai Jalan Sengko ya. Nah, ini kita lihat alat untuk nge-gym sudah ada. Bagi yang hobi membesarkan otot-otot badan, nah, boleh berlatihan di sini atau olahraga di sini, nge-gym. Bang, coba bang. Ah, coba. Boleh tak? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own city.
silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ini kita di lantai 3 ya, lantai terakhir di atas kapal. Suasananya, pemandangannya sungguh indah. Banyak kita lihat pohon-pohon kelapa. Atas kolam renang kita masih belum diisi air. Mungkin 2-3 hari lagi bisa untuk berenang. Itu ada persiapan organ tunggal di sini. Nanti siapa yang ingin karaoke bisa di sini. Sambil minum-minum kopi. Ini kita lihat para pengunjung di Cafe Resto Argo sudah mulai ramai, banyak menikmati kopi dan makanan di sini. Gimana Bu pemandangannya Bu? Enak, nyaman? Mantap ya. Kita masuk YouTube ya. Ayo Dek, selamat siang. Selamat. Ah, bawa keluarga ya? Nah, ini kita berkunjung ke Cafe Agora ya. Gimana pemandangannya Dek? Ayolah. Pemandangannya oke ya? Bagus. Bagus ya. Nah, cuma kita belum order makanan minuman ya. Mudah-mudahan dapat yang murah meriah lah ya. Tercapai lah dengan ekonomi masyarakat di sini ya. Anak beranak aja nih. Masyarakat di sini yang ingin menikmati kelapa muda ya. Nah, ini di sini pun ada kelapa muda. Oke. Bang, sebiji kelapa muda berapa nih? Pak, hitungan masuk sini berapa kelapa muda? Kurang tahu ya, ini lagi persiapan ya. Oke. Ini kita lihat masyarakat yang berkunjung baru satu-satu ke Cafe Resto Argo. Bawa keluarga bang? Hah? Bawa keluarga? Ada, masih nunggu cewek. Oh, nunggu cewek bang ya? Oke lah, lanjut. Yang penting intinya kita menikmati Cafe Argo ini yang baru dibuka ya. Oke. Happy. Oke, siap. Makasih bang ya. Thank you.
di Cafe Agora untuk sementara, mungkin ada tambahan lagi. Bos, selamat siang bos. Ini kita menikmati Cafe Agora yang baru dibuka. Gimana pandangan bos nih? Mantap ya. Suasananya gimana? Meriah. Ya. Oke, mantap. Kita dukung ya bos. Kita ramaikan ya. Oke. Halo Amoy. Amoy minum apa? Ada. Warga pengunjung lagi main bebek. Nah, ini lagi main bebek. Kita lihat lagi permainan bebek. 20 menit. Berapa tadi? 20 menit. 20 menit 30.000 ya. Oke. Permainan sampan. Kalau bapak niko ngayo ke kanan, niko ke kiri, gitu. Jadi jangan semua kiri. Permainan di Cafe Agora, kalau dulunya wahana ya, tapi sekarang jadi Cafe Agora yang ada di Sengku. Nah, ini permainan sampan dan bebek. Masyarakat sudah mulai menikmati suasana di Cafe Agora ini yang ada di Sengku, Tanjung Batu Gunung, Kabupaten Karimun. Bagi warga Batam, warga Pekanbaru, Guntung, Penyalai, Danai, Tanjung Balai Karimun, ini mari bagi yang ingin menikmati suasana Cafe Agora, ada permainan sampan, bebek atau kolam bebek atau dibilang bebek berenang. Di sini ini sampan-sampannya sudah banyak dipersiapkan. Inilah abang kita yang tak pernah naik kapal. Uang. Video. Jangan lupa. Inilah muka dia tersengih-sengih. Halo. Ini saya lagi mencoba sampan. Apa namanya ini? Sampan dayung. Sampan dayung ya, yang ada di Cafe Agora yang baru dibuka nih di Tanjung Batu. Di alamannya Jalan Sengko, Tanjung Batu Kundur. Kalau yang tak tahu nonton video yang pertama. Mana yang tak tahu alamatnya? Lihat video saya yang pertama ya. Tolak aja Pak, tolak aja Pak. Payah itu lagi. Payah dayung lagi. Tolak aja. Mana lepas? Oke. Baca. Iya. Dayungnya gini, kasih ke Buseno. Tunggu. Tapi dia yang jelek. Yang bengkok, yang bengkok merasa. Pacu. Hah? Yang bengkok dia merasa. Ini saya lagi menikmati sampan dayung ya di Cafe Agora yang baru dibuka di Tanjung Batu Gunung ini. Yuk, mari kita ramaikan. Kayaknya salah no. Mutah-mutah aja kena ngumpak dia. Tak berjalan. Nah, iya ganti-gantian gitu. Oh, udah pandai ni.
Laju aduh. Agora kita yang baru dibuka ini. Ayo masyarakat yang Tanjung Batu khususnya, mari kita ramaikan ya. Kafe Agora kita yang ada di Pulau Pondok ini yang baru dibuka Lebaran ketiga ini. Ini bapak kita dari Pulau Bintung. Sama keluarganya menikmati makan siang.